pagi, salam sejahtera buat para petani. Inilah tanaman kacang edamame yang dikolaborasikan dengan tanaman tomat. Yang alhamdulillah hari ini hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, kami sedang melakukan panen kacang edamame. Inilah yang sudah siap untuk dipanen. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Semangat terus panennya sampai selesai. Sasasi ya, Mas. Edamame berusia 25 sampai 30 hari. Sudah mulai tumbuh buah. Kami bersama Pak Ai dan Pak Ai. Ya, dan bersama Pak Momon dari Payung Agung. Bersama kita mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pertanian. Yang khusus di sini adalah pertanian kacang edamame. Mari kita bentuk, mari kita kerjasama bersama dari desa untuk Indonesia.